Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum dengan tema zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim ketika bulan Ramadan. Zakat memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diberikan kepada kita. Dalil tentang zakat fitrah ini dapat ditemukan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib untuk seluruh umat Muslim membayar zakat. Di antaranya adalah 1 sok dari kurma atau 1 sok dari jelai, baik dia budak laki-laki maupun perempuan dari golongan Arab ataupun bukan. Dan aku perintahkan agar zakat fitrah dibayar sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sholat Id. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.